Datuk Batu. Oh. Malam Kamis. Oh, setiap malam Kamis ya? Iya. Banyak jenis-jenis berasnya. Hah? Beras kuning. Ini beras putih. Bapak keturunan yang keberapa, Pak? Hah? Keturunan yang keberapa? Kami. Kedua. Kedua ya. Ini kan sudah 60 lebih tahun. 60 lebih tahun ini? Oh, tahun-tahun. Berarti turunan yang kedua ya? Tahun-tahun buka kan tahun itu. Berarti ini sekolah berdiri tahun 64. 64 ya? 64. Berarti sudah 60 tahun. Kalau ini sifatnya pribadi lah Pak ya? Hah? Pribadi kan? Umum. Umum ya? Umum. Jadi, kita hanya pengurus ya Pak? Oh, pengurus ya. Nah, pengurus. Jadi udah turun menurun. Turun menurun ya? Kalau yang anu itu biasanya kan juru kunci gitu ya? Kalau yang di makam-makam itu Pak? Iya. Berapa tahun dan dia ini dan anak turunan lagi kan? Dan bapak siapa namanya Pak? Acai. Acai ya. Sudah biasa sama seperti ini. Baru ini Pak, belum. Makanya tadi singgah penasaran di tengah sini ada tekong rupanya kan? Kalau ke Singkawang sih banyak Pak. Ya. Singkawang banyak. Karena kan ribuan. Kalau asal saya dari Mempawa. Oh, Mempawa. Ini kan kerja nih di sini nih. Oh, kerja di sini. Nah, di CU tuh tahu kan? Oh, di CU. CU mana? Mau. Rada, rada. Oh, ya, dua. Itu Setio Bakti. KB. Oh, KB. Tapi baru enggak, Pak? Ya, di sini kita baru. Mati lampu. Iya. Kami kan ada masuk CU di situ. Oh, ada ya? Ada istri. Istri? Siapa nama istri? Aswati. Aswati? Kita baru, Pak, di sini. Baru 2 bulan. Baru ya? Ini enggak apa kan kami sambil lihat-lihat ini enggak apa. Enggak apa. Ini berarti siap malam Jumat lah ya? Malam Jumat, nanti itu tiap tanggal 15 dimulai, tanggal 1 dimulai. Oh gitu. Nah itu semuanya itu, tekong-tekong semua. Kalau yang siong tuh? Hah? Siong rampas? Yang siong rampas ada itu di bulan, nanti di bulan 7 dimulai sama bulan itu. 3? 7. Nah itu sembahyang rebut itu. Iya. Sembahyang rebut. Nah, kalau itu ramai. Itu ramai ya sarangnya? Nah, itu ramai itu mau satu malam satu hari satu malam. Ada itu juga musiknya juga sini. Musik mungkin kadang ada. Jarang ya. Oh berarti bulan 8 nanti. Bulan 8. Tanggal berapa biasanya? Ini tanggal kita tidak lihat Pak. Lu kalau setiap Imlek tu 15 Imlek. 15 Imlek berarti sekitar. Kalau bulan 7 kan. Itu biasa kan penghabisan orang sembahyang kubur. Oh. 15 hari kan? Habiskan 97. 15 hari setelah. Nah, dari tanggal 1 kan sembahyang subuh itu tanggal 1 sampai tanggal 15. 15 itu terakhir. Ini kan di mana-mana ada kan? Mungkin di Singkawang lebih banyak. Iya. Kalau tekong Singkawang kan pakai paling banyak punya. 1000 kelenteng. 1000 kelenteng. Ya, Singkawang. Mamai. Pokoknya seru mungkin di Indonesia itu hanya Singkawang. Pernah sana kok? Singkawang. Kalau dengar-dengar kan banyak ketahuan. Berarti ini letak gini ya? Bisa ini. Kita jadi sembahyang. Kelenteng yang ada di Terentang Ilir.
Kelenteng apa namanya tadi, Boy? Apa tuh, lupa aku. Kelenteng apa namanya tadi, Ko? Ya. Kelenteng apa namanya tadi? Pikong. Pikong. Mm-mm. Oh, ini ya. Yang depan ya namanya. Itu nama itu sih, nama asal mula daerah asal dia gitu. Oh. Nyeruk, okay. Mas? Iya. Yeah. Ya? Itu masih saudara. Heeh. Hmm. Nah, itu Pak Ketua. Penampakan pekongnya ada di terentang hilir. Di kampung saya ada satu juga. Orang salah bilang sebutnya Kiminyong. Suasana di sore hari. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya, wajar meminta surga, masyarakat, kejubatan.